lagi. Oke. Tadi kami sudah membawakan 3 buah lagu. Yang pertama ada 2 Years Later. Lalu yang kedua ada Inochi no Sukai Michi yang artinya cara menggunakan hidup. Lalu yang ketiga ada Kisite Son Shichata yang artinya rugi sudah dicium. Gimana seru gak? Seru! Iya, jadi kali kita mau ngapain? Main! Main apa tuh? Main apa? Terserah Raisa. Kita mau main Disordered. Oke. Okay. Dikasih 2 pilihan. Oke, okay, tentang apa tuh? Kita lihat di LED. Oke. Okay. Let's go. Oh ini warna ya? Oh udah mulai, udah mulai. Oh udah mulai ya? Oke, oke. Kamu cuma host atau gimana? Aku itu main dong. Kalau kalian main berdua, seimbang dong. Oh iya benar juga ya? Oke, oke. Oke, let's go. Aku. 1, 2, 3. Biarin aja. Gak jadi deh, pengen. Woy, biarin aja. Aku pengen Raisa sendiri. Cukup ya aku dibully di sini. Wedeh. Ya udah Manda ini. Manda, karena kamu baru datang, kamu temenin Raisa. Iya. Jadi ini kita mau main. Aku biru. Iya, emang suka biru kita. Oke, next. Apa tuh? Let's go. Let's go. Apalagi? Pink, ungu. Aduh, ini pilihan yang sedikit sulit. Aku lebih milih ungu. Iya. Kamu Manda? Manda hitam jadi turun. Aduh, Manda pilih apa? Aku kayaknya ungu deh. Iya, kamu yang sendiri yang. Ini tuh ditanya gak alasan kalau misalnya yang paling dikit kenapa milih ini? Oh iya, boleh kamu. Oh gitu. Jawabannya simpel sih. Pengen banget ditanya ya. Tahu. Emang gitu dia dari tadi. Emang gak boleh kalau aku yang boleh, boleh. Karena aku si paling pink. Si paling pink. Soalnya menurut aku kalau ungu tuh agak lebay gak sih warnanya? Pink lebih lebay gak sih warnanya? Pink itu lucu, girly you know. Hey, ungu tuh juga girly you know. Yaudah ya. Bisa yuk. Yaudah ya. Next. Sapi sayang. Sapi. Ini tuh dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk ini udah jelas banget sih jawaban anak JKT. Aku juga sapi sih. Iya. Apa sih emang? Cevio bukannya begitu Cevio. Iya. Tapi aku lebih milih sapi. Kamu ayam ya? Ayam. Iya tapi sapi sih. Kenapa milih ayam sih? Kalian telur atau ayam dulu? Gue tanya. Kagak nyambung. Hubungannya sama sapi apaan? Cik, sapi atau susu dulu? Eh, gak bisa ya? Apa bedanya? Sapi, karena saya bosan ayam sih tiap hari. Iya. Aku juga. Petisi makannya sapi. Iya. Oke. Next. Kucing atau kelinci? Aku kucing. Aduh, gak suka dua-duanya. Ada kita aja. Ada anjing gak sih? Aneh. Gak ada. Aku kelinci aja deh. Aku kelinci soalnya bisa. Kuk. Wawa, ini tahu tikap dog gak sih yang segini? Oh tahu yang kecil. Yang bisa masuk gelas. Tahu aku yang kecil. Oke, okay, next. Panas dingin. Jelas. Ini jelas sih. Ini jelas banget sih. Aku sih sebenarnya lebih suka panas ya, karena I'm hot bro. Aku nggak dua-duanya, soalnya aku kalau dingin aku bersin, kalau aku panas aku bersin juga. Ini iya fun susah fact, ya. Fun fact. Jadi aku harus ada di suhu ruangan. Udah kayak makanan aja. Berarti kamu nggak bisa pakai AC di rumah pakai kipas? Enggak Ci, aku di kosan pakai AC. Mending bersin daripada iya. Jadi aku dingin aja deh. Iya. Oke. Berarti nggak ada yang minum panas ya? Next. Bunga atau pantai? Ini udah pernah kok. Ini nih. Tapi nggak apa-apa kita pilih lagi siapa tahu jawabannya beda. Ya udah. Gunung lah. Pantai lah. Bosen pantai mulu. Aku pengen naik gunung soalnya ceritanya. Oh kalau saya sih terakhir kali pilih pantai dikatain sama seseorang kayaknya ya. Siapa tuh kalau boleh? Ya, aku belum gitu. Katanya ada yang katain. Saya. Katain. Lu yang katain tuh lu. Lu bilang apa sih Cik?
Kamu ngedekin cilin gak sih jikonya bagai ombak laut? Oh iya. Iya benar ya. Oh iya benar-benar. Jadi kalian kenapa milih gunung sih? Karena aku suka mendaki gunung. Emang pernah? Enggak pernah. Mau nyoba maksudnya. Mau nyoba. Iya. Aku juga pengen nyoba. Oke, next. Celana kulot, celana jeans. Jeans lah. Waduh. Jeans lah. Ini gila sih paling upfit. Gue bener paling upfit. Paling upfit. Sorry ya, we are cool bro. Oh my god. Coba lu gak tanya gue kenapa gue pilih celana kulot. Enggak, gak usah ditanya. Soalnya kalau celana jeans susah koprolnya. Oh gitu. Oke, berarti ya. Lin. Kan sekarang kita gak lagi pakai celana jeans. Oh. Gimana kalau sekarang lu koprol di sini? Jangan main deh. Tiba-tiba ya. Kalau kalian kenapa beli jeans? Gue tanya. Gak suka, kulot tuh kayak aku kelihatan gemuk. Tapi lu kalau lihat jeans. Lu kalau latihan pakai kulot ya, Ci? Ya kalau latihan beda. Oh iya, oke. Kalau aku gak punya celana kulot. Oh, sedih banget sih. Bukan sedih, emang gak suka. Emang gak punya. Oke. Tapi kita next. Let's go. Next. Hudi atau sarung? Aku hudi. Ya. Soalnya kalau hudi itu dia lebih tebal gak sih? Iya. Iya kan? Ya, apa? Squid. Squid. Iya, enggak bisa hilang. Benar. Iya. Karena itu sweater. Iya. Sweater. Maksudnya? Ya, apa sih? Ya udahlah. Udahlah, dan juga. Iya aja maksudnya. Iya, Kak Manda, udah. Iya. Iya. Oke, next. Next, you bisa you. Nasi goreng pecel lele. Nasi goreng. Terlalu bosan dengan nasi goreng. Iya, benar nasi goreng. Aku tim pecel lele. Kalian kenapa tim nasi goreng? Ke pecel lele pesannya apa? Lele, ayam banyak. Pecel lele. Masa ada ayam tapi? Pecel ayam namanya. Oh iya, ya udah pecel lele. Emangnya kamu terakhir makan pecel lele kapan? Enggak tahu. Aku lama banget. Aku nasi goreng, soalnya abang-abang nasi goreng itu penyelamat kalau tengah malam lapar. Benar. Siap. Pecel lele juga. Emang iya? Iya, tapi jarang tau pecel lele sampai malam. Cilu tim pecel lele. Udah. Iya lagi, gue lupa lagi mau tim pecel lele. Ya, itu dia. Next. Apa nih? Hisa teleport Sony Shikuro. Oh my god. Pilihannya Sony guys ya. Bagaimana ini bisa jadi pilihan? Aduh, aku Kagami. Pajamatre. Pajamatre, kita tim Pajamatre. Oh iya, Pajamatre. Kalau ngomongin Sony sama Hisatsu Teleport tuh kita jadi inget masa-masa dulu kita baru pajama. Thank you. Asik. Oke. Masa-masa penuh perjuangan dan usaha terkadang memang sulit untuk dilewati. Bahkan seringkali membuat kita putus asa dan ingin berhenti mengejar tujuan kita. Bahkan, di keadaan seperti apapun, kita tetap harus bertahan karena proses itulah yang membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dengarkanlah Boku no Sakura, bunga sakuraku.